Bismillah walhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa la alihi wa li baytihi wa ashabihi wa tabi'in wa aimatil mujtahidin wal al-muhaddithin Amma ba'du Sahabat-sahabat yang melakukan Allah Mungkinkah ada dalil yang sama Tapi pemahaman dalilnya berbeda Mungkinkah itu terjadi? Kita langsung saja kembali kepada Allah dan Rasul. Bukankah slogan yang biasa digunakan itu? Farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kata Allah dan kata Rasul. Begitulah kata mereka. Oke, okay, kita sekarang kembali kepada Allah dan Rasul. Bukakan di Quran disebutkan walau Allah seandainya Allah menginginkan la ja'alahum ummatan Allah akan menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Maka Nabi SAW dalam hadis Muslim ketika berdoa, Ya Allah jangan jadikan umatku saling menyalahkan, saling menghancurkan satu sama lain. Tapi tidak diaminkan oleh Sinajibril. Jibril. Bahkan beliau mengatakan, Maya isminku kumimba' di hadis Abu Daud, hadis yang sahih. Siapa yang hidup setelahku akan melihat perpecahan yang luar biasa. Fasayara ikhtilafan kathirah. Lalu maksudnya apa hadis semua ini dalil-dalil semua ini di masa Rasulullah saja ketika beliau mengatakan kepada perwakilan para diplomat-diplomat Nabi yang dikirim untuk membuat MOU perjanjian di Bani Quraizah kelompok Yahudi yang sangat maju menguasai perekonomian di sekitar Madinah apa kata Nabi jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني كريزه. Hadis ini Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Apa yang terjadi di tengah jalan? Mereka berdebat ketika matahari mulai terbenam. Mereka belum sampai dan belum sholat asar. Satu kelompok sahabat sholat di tengah jalan lalu disalahkan oleh kelompok yang kedua yang mengatakan kalian melanggar sunnah Nabi. Nabi mengatakan tidak boleh sholat kecuali di bani Quraizah tapi yang pertama mengatakan bukan itu maksud Nabi. Bergegaslah kamu berangkat sehingga kamu dapat sholat di Bani Quraidah. Bayangkan lafaznya sama. Dan itu sahabat-sahabat mulia. Afdalun nas ba'dan Nabi. Orang-orang mulia langsung setelah Nabi. Yaitu ashabun Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita ahlu sunnah sangat mencintai sahabat-sahabat Rasulullah dan selalu mengatakan radhiyallahu anhum semoga Allah meridhai mereka karena memang Allah sudah meridai mereka. Mereka telah memberikan contoh kepada kita satu dalil dari Nabi. Mereka berbeda. Akhirnya sekelompok sholat di tengah jalan, sekelompoknya terus. Dan sholat asarnya ketika maghrib telah masuk. Esok hari selesai MOU dibuat dengan pemimpin Bani Quraizah. Lalu kemudian mereka balik ke kota Madinah Sampai di kota Madinah, kelompok yang kedua merasa dirinya benar karena mengamalkan teksnya Nabi langsung. Tidak usah ikut makna yang lain, langsung teksnya Nabi. Jangan sholat asar kecuali di Bani Qurayza. Mereka dengan bangga datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, itu kelompok yang pertama." Mereka tidak mengikuti sunnahmu. Mereka sholat asar di tengah jalan, bukan di Bani Qurayza. Apa kata Nabi? mereka benar. Kami wahai Rasulullah salatnya di Bani Quraisy tapi sudah lewat maghrib Sholat Asar tapi di waktu maghrib Apa kata Nabi? Asabta sunnah. Kamu telah mengikuti teksnya sunnah. Berarti ada dua macam kebenaran tapi menggunakan kata asaba. Asaba yusibu ya. Isabatan atau musibah. Musib ya kita boleh artikan orang yang berusaha menggapai kebenaran lalu mengenainya semampunya itulah kebenaran yang disebut kebenaran ijtihadi, kebenaran hasil ijtihad, hasil kontemplasi, hasil renungan, hasil penggalian dari suatu teks. Ada dalil, ada usaha menggali dalil itu disebut dengan istinbat, disebut juga dengan istidlal. Usaha memaknai dalil. Dalil istidlal. Karena sahabat Nabi radhiyallahu taala sudah berbeda, satu dalil ternyata beda faham. Lalu kenapa sekarang ada orang, ada kelompok, ada satu pemikiran yang menganggap satu dalil pemahamannya harus satu juga? Bukankah itu pengkhianatan atas Nabi itu adalah penghinaan terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat dimulakan -sahabat Allah, jika kita istiqomah mengikuti sunnah Nabi, sunnah salafus salih. dan sayyidus salaf Nabi Muhammad, kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memperkenankan perbedaan itu. Lanjut, di masa sahabat Nabi, Umar berbeda dengan Abu Bakar, Utsman berbeda dengan Ali. Ali berbeda dengan Aisyah, berbeda dengan Muawiyah. Berbeda dengan mereka, mereka saling berbeda dan itu biasa. Dan yang paling banyak berbeda itu Sayyiduna Omar radhiyallahu taala Lalu kemudian di masa tabi'in di masa tabi'ut tabi'in puncaknya muncullah kemudian empat mazhab. Mereka semua adalah pewaris-pewaris para sahabat Nabi jika mengerti ilmu silsilah ilmu sanat Imam Abu Hanifah bersanat kepada Ibn Mas'ud Imam Malik bersanat kepada Anas kepada Aisyah kepada Sa'id bin Musayyab Tabi'in Imam Syafi'i juga ke sana tapi juga jalur yang lain yang dia temui dari jalur ulama Baghdad, Yaman dan lain sebagainya. Ada lagi satu imam, Imam Laits. Tapi beliau wafat sebelum mazhabnya berkembang luas. Beliaulah yang menyokong mazhab Imam Malik. Karena sokongan beliau itulah akhirnya Imam Syafi'i kemudian mengobrolsi sistem berpikirnya Imam Lais. Maka mazhab Imam Syafi'i adalah warisan ajaran sahabat Nabi Tabi'in yang kemudian diformalisikan oleh Imam Malik, Imam Lais. Jadilah itu mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab muridnya Imam Ahmad. Ada juga mazhab sahabat Umar Ahmad Ishaq bin Rahawai. Ada mazhab Abu Saur yang kemudian mereka lebur dengan imam-imam tersebut. Dan masih banyak mazhab-mazhab yang lain. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Satu dalil, ada empat mazhab. Lalu kenapa? Di zaman yang bukan zaman salaf. Mereka hidup di zaman salaf. Ulama salaf sepakat untuk berbeda memahami satu dalil. Pemahamannya berbeda dengan apa yang kita pahami. Kenapa hari ini kita memaksakan orang sama dengan kita? Mari hargai perbedaan bahwa satu dalil bisa dipahami dengan banyak pemahaman, bukan karena orang yang berbeda dengan kita salah, tapi mungkin kita yang salah faham. Salamualaikum.